Mengurusi. Ya, betul banget. Saya ingin mendapat sedikit penjelasan. Yang pertama, butiran 20,000 mengenai kontrak pembersihan di sekolah-sekolah. Adakah semua sekolah-sekolah di seluruh Malaysia ini dilantik kontraktor luar untuk membuat pembersihan, terutama pembersihan pemain bilik air dan juga padang permainan dan sebagainya? Kerana saya perhati banyak sekolah-sekolah yang tidak memuaskan. Adakah pihak kementerian atau PPD memantau performance kontraktor-kontraktor ini? Merujuk kepada butiran 92,900, berapa banyakkah pelajar yang diberi beasiswa kecil ini dan label pendidikan mereka, adakah di peringkat daripada sekolah apa menengah rendah ke tingkat untuk SPM dan sebagainya ataupun ke college dan sebagainya? Terima kasih. Yang amat kapal.